Kita nak dapatkan perkembangan lebuh raya dan juga kesesakan berlaku di Malaysia bersama dengan lebuh raya, pegawai lebuh raya Malaysia. Encik Ramli Zikon yang sekarang berada di talian. Assalamualaikum Encik Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Encik Ramli. Silakan. Okey, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Secara keseluruhannya, alam trafik ketika ini bergerak perlahan di lokasi-lokasi biasa di semua lebuh raya betul sekitar Lembah Kelau. Baiklah, saya mulakan laporan pagi ini dengan tinjauan di lebuh raya Kesas E5 sekitar Bukit Limau, kilometer 28.4. Trafik arah timur kelihatan setepak selepas Baratul Kemuning ke arah Haikong. Trafik juga dilaporkan mengenai perlahan di lokasi lain, iaitu dari Sifti dan sekitar Pasar Tuk Samri menuju ke persimpangan Kewajipan. Contohnya, tinjauan di lebuh raya E18 sekitar persimpangan Uni 10, trafik kelihatan perlahan arah barat dari Unit 10 ke Putrajaya. Di lain-lain lokasi, trafik dilaporkan perlahan dari Sungai Ramal dan Sungai Chua ke persimpangan Country Heights terus ke arah Unit 10 serta dari Tamin Jaya ke The Mine. Beralih dengan tinjauan di bahagian utara tanah air di Jambatan Pulau Pinang E36 sekitar Perai, kilometer 136.8, trafik kelihatan perlahan arah selatan dari Perai ke Susu keluar Jambatan Pulau Pinang menuju ke arah pulau. Air sekali di bahagian selatan tanah air, tinjauan di lebuh raya Plus E2 sekitar Pasatu Sungai Besi, kilometer 310.8. Keadaan trafik kelihatan bergerak perlahan dan ada kalanya sesak selepas keluar Pasatu menuju ke pusat bandar. Namun di laluan bertentangan menuju ke selatan masih lagi lancar dan terkawal. Dapatkan status trafik lebuh raya betul seluruh negara dengan menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dan mengikuti Twitter di LLM Info Traffic. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik semasa daripada saya, Ramli Zikon, di Pusat Pengurusan Trafik, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan kembali semula ke Angkasa Puri.